Resek, resek, mumpung awan, mumpung urang utang. Ya penonton ya. Oh anak saya penonton, cabang bayi. Nanti kalau sudah jam 3 wes mendungnya merapat. Penonton, beripun kabarnya? Bertemu lagi bersama Sarah Leon Desa, artis papan atas. Penonton, ini ada penampakan sepertinya ya. Ini sedikit bulu. Bulu apakah? Mas Kamil, man. Pokoknya kalau berhubungan dengan bulu-bulu, Mas Kamil pakarnya yang berada di Jakarta. Mas Kamil, pripun kabarnya? Baik-baikkah dirimu? Mas Kamil, Sarah Lia mau tanya ya. Ini ada bulu ya, modelnya bergelombang. Diung, 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 diung. Ya. Ini sepertinya apa ini? Pulau apa, Mas Kamil? Bisakah Anda menjawab dengan tepat dan cermat? Pasti ada hadiah untuk Anda. Kayak ini penonton kayak teka-teki, ya. Ada yang lain nggak penonton di kamarnya Sarah Riau? Ada yang beda ya? Ini kemarin tak taruh di sini. Berhubung bocor, akhirnya lemari yang kayu saya pindah di sini. Yang plastik saya geser ke sini ya penonton. Dan bantal guling punyanya Sarah saya amankan di dalam karung. Karena kenapa? Kalau bocor, bahaya ya. Saya taruh seperti ini ya penonton. Gimana? Agak-agak ini ya penonton, agak-agak longgar ya tempatnya. Sarah Leo hari ini mau lapo. Sarah Leo hari ini mau ini penonton. Ayo let's go. Bantale di PP. Bantale putih. Mambu ya. Itu bukan bantal sih ya. Ini gulungnya Bude dijemur. Itu bantalnya Sarah Leo yang warna hijau ya, yang dapat dari TPS Lawak Waru juga dijemur. Karena kenapa? Mau laku dibeli penonton. Yuk, let's go ya penonton. Penonton masih ingat nggak? Kasur kapok model luri ya, warna merah biru. Ini didapat dari mana? Penonton tahu nggak? Masih ingat nggak? Ini Sarah Leo dapat dari TPS Kepoharjo beberapa waktu yang lalu pas hujan itu loh penonton. Akhirnya tak bawa pulang satu, karena kenapa? Yang lainnya keadaannya parah, yang ini lumayan, makanya tak bawa pulang. Baru hari ini bisa direview, sekarang mau tak review ya penonton ya. Ayo penonton temani Sarah Leo ya, direview di sebelah, karena kenapa? Tempatnya agak lebar ya. Yuk. Aduh, apot. Tak buka itu. Kasur kapok. Sepertinya ini ukuran mini ya, penonton. Ukuran mini, modelnya model jadul, modelnya model jadul, lurik motifnya ya. Sepertinya ini kasur kapok ciri khas Jawa Tengah ya penonton. Kalau di Jawa Timur motifnya itu merah sama putih, nggak ada lorek-loreknya seperti ini ya. Kalau motif Jawa Tengah itu kebanyakan lorek-loreknya itu bermacam-macam warna ya, seperti ini ya. Sarah Leo ngomot ya. Sarah Leo kan pakarnya tentang kapok, kasur, guling, bantal ya. Yuk, dibuka yuk. Piye keadaannya ya, sebentar. Maaf ya, pakai masker. Takut kalau debu. Waduh, keblai. Kok brodol kabeh ya kapoknya ya? Kemarin itu bawanya malam hari, jadi nggak begitu kelihatan ya penonton. Nggak kelihatan kalau sobek. Ternyata kok banyak yang robek ya. Tapi wis kadung digawa ya, wis aja maido ta. Wis diwai gratis maido sarahnya ya. Sebentar. Kapuke kayak ini ya, parah ya. Ya. Sepertinya ini ukuran
ukuran mini ini sepertinya ya penonton. Sepertinya lebarnya nggak ada 1 meter, lebarnya sepertinya cuma 1,5 meter. Panjangnya sekitar 2 meter. 2 meter apa 1 meter setengah mas? 2 meter ya? 1 meter setengah? 1 meter setengah katanya mas kameramen. Lebarnya 1,5 meter. Keadaannya kayak gini ya penonton. Kapoknya sebentar ya, Syarah lihat tak waktu. Baunya sedap. Baunya harum. Kapoknya warnanya sudah kusam, coklat dan sudah hancur. Sepertinya kapok ini usianya sudah puluhan tahun ya penonton. Yalah, kak sobek, wis gak apa-apa ya. Nanti tak jahite. Tapi sebelum dijahit tak pepene dhisik ya penonton supaya agak mengembang, supaya bau-bau yang berada di sini ini supaya agak-agak luntur ya. Sepertinya bulunya ada sedikit ya ini penonton. Bulunya ada sedikit ya, bulunya ya. Tak wali sebentar. Ada yang robek juga sudah dijahit ya penonton. Kalau kainnya masih kuat ya. Masih bisa diperbaiki. Jadi belum lunak ya. Lunak kayak sego. Tak wali ya. Tak wali dhisik penonton. Syarah liyeng pengen kasur koyok ngene. Baru kali ini kesampaian ya, selama 2 tahun ngonten. Syarah liyeng mau bermimpi kapan dapat kasur kapuk model lurik, terus modelnya model mini. Alhamdulillah rezeki gak kemana ya kesampaian hari ini. Alhamdulillah seneng ya Syarah liyeng. Bentar. Baliknya penonton. Sebentar ya. Rambutnya Syarah liyeng barusan di krembang, jadi harus ditaruh di belakang supaya nggak gatel. Lanjut, baliknya juga robek ya penonton. Robek juga dan banyak yang sudah dijahit ya. Ada berapa jahitan? Siji, loro, telu ya penonton. Kalau pulaunya enggak ada, bersih ya. Oh anak titik itu. Iki pulaunya ya. Pulaunya hitam. Hitam cuma sedikit. Sepertinya ini pulau apa ya? Ini Mas Kamil kayaknya. Kamil mana? Pokoknya kalau tentang pulau-pulau Syarah liyeng itu mesti menuju Mas Kamil, mesti inget sama Mas Kamil. Mas Kamil, ini pulau apa? Ayo, nak iso nebak tak awai bantal warna hijau ya. Apa ini? Tebakan ayo. Ayo cepet di komen ya. Di komen di ini, di channelnya Syarah liyeng ya. Sebentar. Kapoknya tak delok dhisik ya. Kapoknya sama di ini ya. Sama seperti yang di ini di baliknya ya. Jenenge sak kasur ya mesti padha ya. Sebentar. Waduh, wis campur ambek lemah penonton. Ya. Lemah ya ini. Ini sepertinya lemah ini, heeh. Lemah tapi warnanya putih. Kayak rontokan tembok itu loh penonton, bukan lemah ya, kayak rontokan tembok itu ya. Wis tak pepene ya penonton. Cek tak delok sebelah pinggir. Sebelah pinggir lumayan, enggak ada yang sobek. Waduh. Sek pas dirasani ya penonton. Ternyata sebelahnya sobek. Iki sik iso dijahit, lumayan aku tak jahite ya. Sampai gelegean kewareken. Kewareken kapuk. Yang sebelah ya, sepertinya dimakan tikus ini sepertinya ya penonton. Ya, acak-acakan kayak gini nih. Iki kok nak gak iso ditempel, tak tambahi sama ini penonton. Tak tambahi sama kain warna merah ya. Walaupun gak sama, yang penting iso ditempel. Timbang
nanti kapuknya terbang ya, timbang kapuknya melayang-layang ya, karena kasur ini langka ya penonton. Tak PP nih, tidak usah pakai alas ya penonton, karena masih kotor keadaannya ya. Hop. Tak PP nya ya penonton. Ya, ternyata bener mas kameramen, lebarnya cuma setengah meter, panjangnya sekitar 2 meter kalau nggak salah, 1 meter setengah. Wes tak kebasane ya, ojo kakek ngomong sarah yo, ngomongnya lebar ya. Tapi kan dari tadi ngomongnya itu kan berhubungan dengan kasur penonton ya, berhubungan dengan kapuk, jadi nggak popo, jadi nggak ngomong-ngomong kayak nggak jelas gitu ya. Aduh panas ya. Tak kebasane supaya agak bersihan ya. Kelihatan ya. Sik dikebasi didik wis ketok resik ya. Apalagi kalau nanti dicuci di sungai ya. Tambah heboh wis. Penonton ini suwun nang cara liyo nyuci kasur di sungai, Bu. Bu, kenapa ya penonton itu? Nek sarah nyuci kasur kapuk di sungai suwun nang. Penontonnya langsung banyak. Kelihatan pulaunya ya penonton, kalau dari situ nggak kelihatan, kalau dari ini dari luar terkena sinar matahari kelihatan pulaunya banyak ternyata ya, item-item. Nggak masalah kena jumlah ya. PP-nya disik ya, tak tinggal masuk karena panas. Tak PP-nya tengah jalan, tinggal nonton. Jadi tabrak ya. Kalau mau lewat tolong di pinggir aja ya, jangan ditabrak kasurnya. Rusak nih ya. Tak PP dulu ya kamu ya, supaya tambah mengembang kapuknya ya. Panas. Kelar wes kesel aku. Aduh. Sebentar ya teman-teman, plastiknya nggak tak buang eman ya, bisa dipakai untuk selanjutnya, siapa tahu nanti Sarah Lio mulung di TPA dapat kasur, bisa dibuat bungkus ya teman-teman. Es rapi ya kasurnya. Kasur apa? Aduh, kesel. Endingnya Sarah Lio wis kelar ya penonton. Ini review kasur kapuk jadul motif lurik-lurik warna merah, biru, putih. Jangan lupa selalu menyimak channel Sarah Lio Desa Artis Papan Atas. Jangan lupa kasih like, komen. Matur nuwun ngelake. Panase.